Pada Kamis, tanggal 26 Oktober tahun 2023, terjadi kebakaran di Pasar Buah Ele, Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Kebakaran tersebut menghanguskan satu unit rumah yang diketahui adalah milik Bapak James Parang. Kejadian tersebut berlangsung sekitar pukul 22.25 waktu Indonesia Timur yang diduga disebabkan oleh korsleting listrik pada bagian dapur rumah yang masih berbahan kayu. Meski mengalami kerugian material, beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sejumlah saksi di lokasi kejadian mengungkapkan bahwa kobaran api dengan cepat melalap rumah tersebut. Pihak pemadam kebakaran Halmahera Utara segera merespons kejadian tersebut dengan mengerahkan 3 unit mobil ke lokasi. Mereka berhasil memadamkan api dan menyelesaikan proses pendinginan pada sisa kayu yang masih berasap. Panik akan insiden tersebut, sejumlah pemuda yang berada di tongkrongan inisiatif membunyikan tiang listrik lalu dengan sigap membantu dalam proses evakuasi. Mereka bahkan berhasil mengamankan 3 unit mobil yang terparkir di halaman rumah yang terkena dampak kebakaran. Sementara itu, petugas PLN terlihat berupaya memperbaiki dan memulihkan jaringan listrik yang terputus akibat insiden kebakaran tersebut.